Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Sehat? Anak raja membeli katun. Katun dicuci memakai air. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Ustadz Lalu Muhammad Baihaqi Tahir. Beliau sudah berpantun 3, jadi sudah habis sudah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa celana. Sudah lama saya ceramah, baru ini enggak tahu mau menghadap kemana. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan. Biasanya ceramah itu jamaahnya satu level saja, tapi di pesantren Al-Badriyah jamaahnya seperti di surga Jannatul Firdaus. Naik sampai ke atas. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tinggi kuasanya sampai yang ayat jelata. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri, pendiri, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Al-Badriyah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia beliau.
diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga ilmunya dapat mencerahkan kita semua insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Badruddin, Ustadz Lalu Muhaidi Tahir MAG, Ustadz Haji Lalu Muhammad Baihaki Tahir MPDI, Bapak Gubernur ataupun yang mewakili yang sampai hari ini belum juga sampai, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak-bapak, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah, tausiah ceramah pertama saya di hari pertama di tahun 1444 di Pondok Pesantren Al-Badriyah. Bukan di kantor, bukan di stadion, bukan di tanah lapang, tapi di tempat yang penuh dengan keberkahan, Pondok Pesantren Al-Badriyah. Di hari pertama, hari Ahad, tahun 1444 Hijrah, tanggal 1, orang pertama Tuan Guru yang saya dengar ceramahnya, yang membangkitkan semangat saya, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri. Mudah-mudahan bersama di Al-Badriyah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Pondok Pesantren Al-Badriyah peringatan milad hari jadi yang ke-36 tahun. Tidak jauh-jauh beda seperti umur saya. Saya lahir 1977, sekarang 2022. Ya sekitar 25-26 lah. Nampaknya banyak yang tidak setuju Tuan Guru. Tuan Guru 70 tahun beliau mengatakan masih muda. Karena sesungguhnya masalah tua itu adalah masalah rasa. Berapa banyak anak muda yang bawaannya seperti orang panti jompo. Tapi Tuan Guru 70 tahun, bicaranya masih menggelegar. Dan saya senang sekali melihat beliau memberikan kata sambutan, semangat. Walaupun beberapa kosa katanya saya enggak paham. Tapi saya senang, ada aura, ada sesuatu yang membuat kita bersemangat. Mudah-mudahan para santri, para santriwati semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa di masa akan datang. Santri-santri alumni Al-Badriyah orang yang luar biasa. Kalau Abdul Somad biasa di luar. Tema kita triple U. Ulama, umara, umat. Bersama membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Mana tahu nanti ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad, apa judulnya? Enggak ingat. Mudah ngingatnya. Triple U. Ulama, umara, umat. Bersama membangun akhlakul karimah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa membangun akhlak umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pondok pesantren. Betul? Terserah pakar-pakar pendidikan, guru-guru besar, ahli-ahli, psikolog mau setuju dengan saya atau tidak, saya mau mengatakan yang paling bisa membentuk akhlak manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya pondok pesantren. Betul? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu siap menjawab? Ibu sanggup enggak membangunkan anaknya setiap hari jam 4 subuh untuk tahajud? Sebagian mengatakan sanggup. Yang sanggup membangunkan santri jam 4 subuh untuk bangun adalah pondok pesantren. Sekarang krisis kita krisis bangun pagi,
Orang-orang susah bangun pagi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu bangun pagi. Anak pesantren Al-Badriyah tidak pernah terlambat bangun pagi, insyaallah. Amin. Jadi kalau ada bapak ibu yang terlambat bangun pagi, anaknya sudah daftar, bapak ibunya daftar juga. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau anak-anak pesantren mau masuk polisi dan tentara, kira-kira lulus apa tidak? Lulus, karena mereka sudah dididik untuk disiplin bangun pagi, disiplin untuk melawan tidur. Mereka bukan hanya bangun ketika as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, kata handphone. Handphonenya sudah bangun. Yang punya handphone bangunnya jam 8. Namanya smartphone, handphone cerdas. Yang punya handphone bodoh. Itu tidak terjadi di pondok pesantren. Saya awali dari bangun tidur. Setelah bangun tidur, santri akan mandi bersih. Kalau tidak mandi, dia akan malu dengan temannya, diejek. Kenapa kamu tidak mandi? Jorok, bau. Di rumah ibunya memanjakan. Mama, 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 hari ini gak mandi ya? Gak apa-apa, ini kan tanggal merah. Mama juga gak mandi 3 hari. Yang penting makeupnya 3 inci. Di pesantren, santri-santri bangun, sehat. Setelah itu mereka lalu tahajud. Setelah tahajud, zikir. Menunggu azan subuh. Setelah itu mereka sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh afi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Faka'annama sholat layla kullah. Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita bisa meniru santri-santri Al-Badriyah, insyaAllah. Lalu kemudian setelah itu mereka membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Setelah itu makan siang, masuk kelas sampai sore asar. Dari asar olahraga, sepak bola, berbagai macam. Dan siapa anak-anak bapak ibu yang di pesantren Al-Badriyah, badannya pasti sehat, kakinya pasti kuat. Dari mana Ustaz tahu? Karena naik turun ini luar biasa. Lalu kemudian azan maghrib berkumandang. Dari maghrib ke isya mereka membaca Al-Quran. Dari isya sampai ke jam 10 malam mereka akan membaca kitab, mereka akan muzakarah, mereka akan mengkaji permasalahan-permasalahan. Setelah itu istirahat. Anak Anda masuk pesantren dari bangun tidur sampai tengah malam terjaga, terpelihara. Daftarkan segera anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan wahai para alim, para ulama, para tuan guru. Kalau orang tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, aku sudah lepas tanggung jawab ketika nanti berhadapan di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya, kau sudah ceramah, sudah kau sampaikan supaya bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren. Sudah ya Allah, apakah mereka memasukkan? Aku enggak tahu. Tapi saya husnuzan. Bapak ibu akan segera yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu memasukkan anaknya ke pesantren, setelah tabligh akbar ulang tahun ke-36 ini, apakah masih ragu? Dari bunyinya masih ragu. Oke, saya lanjutkan. Saya enggak mau anak saya masuk pesantren nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya kurus ini bukan karena pesantren. Jangan salahkan pesantren. Ustaz Somad gak makan. Saya ini saking seringnya makan maka kurus. Ustaz Somad, orang mengatakan Nabi itu makannya sedikit. Betul. Kalau Ustaz Somad, dikit-dikit makan. Pagi tadi di Bima. Dari Bima terbang ke Lombok. Besok pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru,
terus ke Medan. Habis Medan, gak ingat lagi. Jadi nasi yang saya makan itu bukan tidak jadi daging, tapi habis ditiup angin. Bukan karena pesantren. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren, nanti diusir dari Singapura seperti Ustaz Somad. Bukan salah pesantren. Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Anak saya Pak Ustaz mau masuk tentara. Kira-kira kalau santri tamat pesantren alumni Al-Badriyah masuk tentara lulus apa enggak? Siapa yang bilang? Ini Pak, kalau anak santri masuk pesantren, anak pesantren masuk tentara, lulus apa tidak? Bukti alumni, bukan mau daftar, alumni sudah ada, lulus. Sekarang saya tanya santri-santri, bapak-bapak wali murid, kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya kepada umat? Saya yang jadi ustadz atau alumni Al-Badriyah yang jadi tentara? Mohon maaf Pak TNI, nampaknya jamaah lebih memilih saya. Sekarang kita kasih satu contoh kasus. Saya ceramah berapi-api di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan pacaran. Begitu keluar dari masjid, jumpa anak muda gonceng cewek. Lalu saya tegur, kamu jangan pacaran. Turun dia dari motor, dia ngejek saya. Diam kau Somad. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya enggak bisa ngelawan karena saya takut. Bayangkan kalau yang ngomong itu adalah santri tamat pesantren Al-Badriyah dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan pangkatnya, ketemu sama orang main judi pakai narkoba. Jangan main judi, jangan pakai narkoba, jangan pacaran. Kira-kira orang lebih takut sama Ustaz Somad apa tentara? Tadi katanya ustaz. Betapa cepat kau berpaling dariku. Mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, mau pakai baju dokter spesialis, mau pakai baju hakim pengacara, itu hanya simbol, itu hanya casing, itu hanya sampul. Isinya adalah mengajak orang ke jalan, jalan Allah, kok jalan Sudirman? Mengajak orang ke jalan Allah. Ini mesti dipahami. Sekarang banyak orang gak mau memasukkan anak ke pesantren. Kenapa gak mau masuk pesantren? Nanti kalau masuk pesantren anaknya jadi teroris. Pesantren mana? Nanti kalau anak saya masuk pesantren, anak saya jadi radikal. Ustaz Somad itu ceramahnya keras. Ustaz Somad itu ceramahnya keras karena sound systemnya bagus. Ustaz Somad itu suaranya aja yang menggelegar. Kalau hatinya dibelah, lebih halus sutra. Saya mau mendoakan santri pesantren Al-Badriyah mau jadi tentara. Belum didoakan sudah ada yang jadi. Karena hari ini ulang tahun yang sebenarnya setengah abad. Karena kiai pulang dari pondok umur 20, sekarang umur 70 mendirikan pondok pesantren. Tapi kalau dihitung dari hari peresmiannya oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, memang 36 tahun. Bapak Ibu mesti ingat sejarah ini. Kalau pulang ditanya, ulang tahun keberapa? Entah. Aku terpukau dengan Ustaz Somad tadi. Ulang tahun ini penting. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, ulang tahun pernikahan emas, sudah 50 tahun nikah, nikahnya umur 25. 25 tambah 50, 75. Ulang tahun pernikahan emas. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah menjadi pengantin baru? Enggak, mereka tetap top, tua. Mereka tidak berubah jadi muda. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan semangat kembali. Jangan sampai santri kita kena penyakit 5L. Lemah,
letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, mati. Mudah-mudahan setelah ini semangat semuanya. Amin. Abdul Somad kelihatannya ceramah, Abdul Somad kelihatannya tausiah, tapi sebenarnya Abdul Somad datang ke pesantren Al-Badriyah mengambil ilmu inspirasi dari kiai, dari tuan guru. Allahu Akbar. Saya merasa sangat terlambat. Tuan guru sudah bangun pondok umur 20 tahun. Tuan guru masih semangat di usia 70 tahun. Apa yang Ustaz Somad pikirkan ketika tuan guru tadi ngomong bicara? Dalam hati saya, kira-kira aku umur 70 masih ada enggak ya? Kira-kira umur 70 nanti aku masih bisa memberikan kata sambutan semangat seperti tuan guru atau tidak ya? Kira-kira jamaah, Ustaz Somad kalau umur 70 nanti masih bisa ngomong apa enggak? Alhamdulillah, doa orang-orang soleh sebanyak ini di tanggal 1 Muharram, bulan mulia, hari baik, bersama orang-orang mulia, di tempat yang mulia, kabulkanlah doa kami ya Allah. Semua yang hadir-hadir ini yang belum anaknya mau masuk pesantren, mudah-mudahan dibukakan pintu hati anaknya masuk pesantren. Yang belum dibukakan pintu rezeki, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh-jodohnya ya Allah. Yang bilang amin, yang belum nikah aja. Ini udah nikah, amin. Yang sudah menikah, belum punya anak, kirimkan anak yang soleh dan soleha penghafal Quran ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, krisis kita sekarang, krisis anak muda tidak mau sekolah. Kamu mau jadi apa nak? Zaman dulu anak-anak kalau ditanya, mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi hakim. Anak sekarang kalau ditanya, mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Enggak pakai sekolah, cukup ngomong, cukup buat video, cukup buat konten viral, bukan karena prestasi tapi karena sensasi. Akhirnya membuat yang macam-macam, orang tua malu, yang penting viral. Itu tidak akan terjadi pada anak pesantren karena kepalanya diisi dengan ilmu Al-Quran, hadis dan berbagai macam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sekarang banyak anak-anak yang kepalanya dirusak. Kepala Abdul Somad, bapak saya, ibu saya, ngurus saya tidak sesulit saya mengurus anak saya. Kakek nenek kita dulu ngurus bapak dan ibu tidak sesulit bapak ibu ngurus anak-anak sekarang. Omongan saya ini betul apa salah? Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Roga, Pak Raden. Zaman sekarang datang makhluk dari dalam laut, tiba-tiba muncul naik ke atas darat, namanya Godzilla. Tiba-tiba mobil berubah menjadi robot, namanya Transformer. Tiba-tiba datang makhluk, datang dari atas langit, alien. Oh, ternyata Ustaz nonton juga, ketahuan. Datang drama Korea, datang K-pop, disebarkan melalui TV. Dulu TV masih ada jamnya, sekarang unlimited, tanpa batas ruang dan waktu. Di mana orang bisa lihat? Melalui apa? www.youtube.com. Tapi saya tidak bisa menyalahkan YouTube. Kenapa? Karena jamaah di Al-Badriyah juga kenal Abdul Somad gara-gara YouTube. Jadi kalau begitu yang salah bukan YouTube-nya, yang salah bukan handphonenya, yang salah bukan internetnya, tapi yang salah adalah orangnya. Betul? Orangnya itulah yang dibetulkan di pesantren. Jangan salahkan handphone. Ini bapak ibu menyalahkan handphone. Handphonenya enggak salah. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa anaknya, Bu? Kecanduan game online, judi online. Sekarang di mana? Di kamar, enggak mandi, enggak sekolah, main judi terus. Nembak musuh yang enggak mati-mati.
Yang belikan handphone siapa? Saya. Yang belikan paket 2 giga siapa? Saya. Yang biarkan dia di kamar kecanduan sampai gak sholat gak makan siapa? Saya. Sekarang anaknya sudah kecanduan sakit otaknya, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja menyalahkan kami. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Orang tua, bapak, ibu. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Lombok ngandung masih 9 bulan 10 hari? Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Nikah Januari, lahir April. Pas ditanya, kok cepat sekali? Ini edisi minimalis. Tapi di Lombok, Masya Allah, Tabarakallah, masih terjaga, terpelihara. Anak-anak perempuan, jilbabnya panjang. Kenapa Ustaz enggak berdiri di sana? Kenapa Ustaz lebih memilih di sini? Di sini lebih banyak nenek-nenek. Jadi saya enggak kena fitnah. Nanti kalau di-upload, rekam di tengah, di komen di bawah. Ustaz Somad dekat sama santri. Ustaz gatal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala anak-anak kita dirusak parabola, dirusak judi online, dirusak narkoba. Solusi satu-satunya adalah benteng pondok pesantren. Tidak ada jalan lain. Mau setuju, mau tidak setuju, mau suka, tidak suka, mau senang, tidak senang, serahkan anakmu ke pondok pesantren. Aman, damai, tentram. Tapi citra pondok pesantren sekarang sedang dipertaruhkan. Betul? Berita-berita di internet di blow up. Orang tua dibuat ragu. Hanya sergelintir. Jangan gara-gara ada satu uban yang tumbuh, lalu kau katakan Abdul Somad ubanan. Jangan gara-gara satu tetes nila, rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara hujan sehari, hilang kemarau setahun. Itu enggak ada apa-apanya. Saya tidak membela yang salah. Yang salah tetap salah. Tegakkan hukum, tangkap, penjarakan. Tapi jangan salahkan semua pondok pesantren. Jangan gara-gara kau memanjat pohon, satu semut menggigit, lalu kau bakar satu pohon, sampai sama buah mangganya pun kau bakar juga. Kau zalim dan aniaya, beb. Hari ini saya berada di pondok pesantren, di tengah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad jadi penghafal Quran. Doakan supaya anak keturunan Ustadz Abdul Somad selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari kecanduan game online. Ustadz Somad yang didoakannya anaknya aja. Anak kami, Pak Ustadz, saya sedang mancing jamaah. Ternyata jamaah ini hatinya tulus dan ikhlas. Walaupun saya mengatakan anak saya, tapi mereka mengatakan amin. Ketika kau katakan amin, disitulah Allah mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang yang hatinya bersih. Walaka misluh. Anakmu pun juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Kenapa Ustaz bersolawat? Saya mau ngasih tahu, anak pesantren itu bukan cuma bisa ceramah teriak-teriak. Anak pesantren juga suaranya bagus. Betul?
Kalian pikir kalian di luar aja yang bisa nyanyi? Ini sekarang banyak anak-anak di luar sana nyanyi lagunya. Dia yang nyanyi gak ngerti, yang dengar pun gak paham. Sama-sama nganggu. Lagunya, I want to break free. Pas ditanya artinya apa? Entah. Di pesantren, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang ada orang, anaknya bodoh. Gak lulus SMP. Gak diterima di SMP negeri. Gak masuk di SMP plus. Baru dibawa ke pesantren. Assalamualaikum Ustaz, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ini anak saya yang paling bodoh, tolong diterima di pesantren. Kau pikir pesantren penampungan orang bodoh? Di SMP dia belajar pelajarannya bisa dihitung pakai jari. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi di pondok pesantren, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arun qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, kawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, ulumul Quran. Jadi kalau ada anakmu yang bodoh dimasukkan ke pesantren, langsung error, langsung mati. Tidak ada anak yang bodoh, kita yang menganggapnya bodoh. Tidak ada anak yang tolol. Anak-anak ini diberikan Allah kelebihan. Antarkan ke pesantren, berikan makanan halal, berikan nasihat, dibacakan kiai kepalanya. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dibacakan selawat ke atas kepalanya, dibukakan pintu kalbu hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Anak-anaknya dalam keadaan sehat zahir, sehat batin, selamat dunia akhirat. Solusinya pondok pesantren. Ustaz Somad dari pondok pesantren. Memang kita di pondok pesantren. Memang kita sekarang di pondok durian. Tapi santri sudah 800 orang. Asrama dengan kelas sudah enggak bisa menampung. Belajarnya sampai di aula. Pesantren tidak pernah selesai. 50 tahun berdiri, menurut catatan 36 tahun, tapi gedung tidak pernah selesai. Yang selesai itu adalah santrinya tamat. Manusia tetap punya anak, anaknya punya cucu. Lokal kelas berkembang. Masya Allah, Tabarakallah. Pesantren Al-Badriyah tidak pernah ngemis, tidak pernah meminta. Ini semuanya swadaya masyarakat. Orang-orang belum selesai. Nanti tepuk tangannya, tunda dulu. Ini adalah swadaya umat yang mereka ingin mendapatkan amal jariah setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang NTB kaya raya. Amin. Tanahnya seluas mata memandang. Amin. Duitnya di bank bermiliar-miliar. Amin. Mati. Ada yang bisa dibawa? Uangnya tinggal, akan diambil istrinya. Istrinya dipinang oleh brownies, nikah dengan brondong manis. Ada perempuan punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, emasnya banyak. Amin. Ninggal. Ada orang Lombok ninggal bawa emas. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, dibangun ke kelas pesantren, anak-anak belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Saya cuma ngomong, kalau setelah ini ada orang yang datang ke Tuan Guru bawa semen, berarti dia sedang menyelamatkan dirinya, tidak menyelamatkan ke pesantren. Karena pesantren akan tetap ditolong Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pesantren akan tetap berdiri, akan tetap tegak. Jangan kau katakan pesantren mengemis meminta. Jangan katakan kau sedang menolong pesantren. Kalau kau bawa 2-3 sak semen, batu kerikil dan batu bata,
sesungguhnya kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ini banyak orang sekarang otaknya sungsang. Dia bawa semen lalu dia katakan, "Saya sedang nolong pesantren." Omonganmu salah. Kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau uangnya tidak kau belikan ke semen, batu bata, ke gelas, maka sesungguhnya uang itu akan hilang menjadi asap, dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Tapi kalau kau bangunkan ke kelas, anak-anak baca Quran, anak-anak sholat, dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke asrama, sampai hari kiamat, karena tanah wakaf, gedung wakaf, aula wakaf, kelas wakaf, masjid wakaf, tanah wakaf, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurathu, tidak akan diwariskan, wala yubahu, tidak akan diperjualbelikan, BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak akan merubah nama, karena itu merupakan undang-undang dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad teriak Allahu Akbar? Karena biasanya kalau udah cerita wakaf, sedekah, infak, setannya banyak. Betul? Tuh pada ngaku. Selesai tausiah, jamaah pun datang menemui Ustaz Kiai Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau memberikan bantuan satu kelas. Mantap. Tapi ini DP-nya dulu satu sak semen. Mana cukup. Tapi kalau kita beramai-ramai, 1000 orang, satu orang satu sak, 1000 sak. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Yang di atas naungannya pohon kayu. Yang di bawah naungannya paranet. Ini nampaknya cahaya matahari enggak begitu tembus, tapi kalau hujan basah kuyup. Yang paling mantap atapnya Abdul Somad. Nanti kira-kira di akhirat ada atap enggak di padang mahsyar? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Di padang mahsyar kita akan bangkit. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Di sana ada tenda. Wahai bapak-bapak penyewa tenda, penyewaan tenda. Ingat, kalau sudah mati, orang mati, walaupun dia tukang penyewaan tenda, belum pernah saya melihat orang tukang sewa tenda mati bawa tenda. Tukang payung enggak mati bawa payung. Begitu juga dengan Ustaz Somad, enggak mati bawa mikrofon. Yang kau bawa mati adalah amal soleh bukan Somad. Kullu mri'in, semua orang, tahtazil li sadaqatihi. Tenda akan hilang, pohon kayu akan tercabut, atap akan terbang. Jangankan atap, Gunung Rinjani yang begitu indah, besar. Begitu tadi kami naik pesawat mau mendarat di Praia, saya dibanguni sama Dr. Ustaz Zaki Abdillah. Ustaz Somad, lihat gunung, Masya Allah, saya lihat. Langsung saya ambil kamera, saya foto. Begitu saya lihat, Masya Allah, yang kelihatan jendelanya bukan gunungnya. Ternyata enggak sama selera kita dengan kamera. Kita fokusnya ke gunung, kamera fokusnya ke jendela. Nanti sampai masanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nanti sampai masanya gunung-gunung itu tercabut. Kal ihnil manfush. Seperti bulu kambing yang ditiup angin. Siapa yang sombong? Siapa yang angkuh? Siapa yang bakhil? Siapa yang pelit? Siapa yang medit? Ambil bulu kambing. Bulu kambing yang kemarin waktu kurban, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya. Hei orang pelit. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Rinjani, Gunung Sibaya, bukit, semua tercabut. Apalagi atap pohon kayu dan tenda. Tidak ada tempat bernaung. Panas, mendidih otak di kepala.
tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat. Siapa dia? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi siapa yang menyumbang 100 juta untuk pembangunan kelas, itu naungannya nanti adalah semen cor setebal 1 meter. Nyantai dia. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 juta, itulah dia tenda terpal yang dikhawatirkan agak-agak ditiup angin. Kalau 10 ribu Pak Ustaz, balon. 5 ribu, koran. Sesuai. 2 ribu Pak Ustaz, WC. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kau menolong pesantren, tapi kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya uangnya banyak, pergi pagi pulang petang, lembur sampai malam, sampai akhirnya enggak sempat makan, masuk ke rumah sakit, diperiksa, kena penyakit. Apa kata dokter? Bapak terlalu sibuk, akhirnya enggak sempat makan gara-gara cari makan. Hebatnya manusia ini, gara-gara sibuk cari makan. Mati lampu. Kalau Tuhan membuat peti diisi ikan bawal, kalau mikrofonnya mati, saya takut ceramah diulang dari awal. Ini yang paling mengkhawatirkan. Tapi satu sisi, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, kamu tidak suka sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik kebencian itu ada kebaikan-kebaikan. Ustaz Somad benci mati lampu. Karena kalau mati lampu, ketahuan kekuatan dia cuma di mikrofon. Tapi di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Apa? Bisa minum. Bisa makan pisang. Begitu pisang masuk setengah, langsung mikrofonnya hidup. Dan yang paling Allah ingin tunjukkan, ternyata yang ngobrol dengan saya tadi adalah kakak kandung dari Ustadz Dr. Luqmanul Hakim, satu angkatan dengan saya di Mesir, satu pesawat. Cuman bedanya beliau di Al-Azhar sampai S1, S2, S3 doktor. Sekarang menjadi orang besar dalam bidang hadis di Jakarta. Kita doakan anak-anak kita seperti Ustadz Luqmanul Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tidak mati, kita mana mungkin enggak mati Pak Ustadz? Betul, kita akan mati, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Salah satu caranya adalah dengan sedekah. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga. Yang pertama mal. Apa arti mal? Miring. Arti mal itu miring. Kenapa mal itu artinya miring, condong? Karena kalau ada harta, ada uang, ada sholat, hati manusia pasti miringnya ke harta. Orang barat menyebutnya mal, orang Arab menyebutnya mal, orang barat menyebutnya mall. Ada masjid, ada mall, hati manusia condongnya kemana? Ke mall. Mal, harta. Karena hati manusia condong kepada harta, kalau dia mati yang mengiringinya ke liang lahat harta. Kalau dia punya mobil mewah, mobilnya mengiring sampai ke liang lahat.
tapi cuman ke pelataran parkir. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Ada. Mobil wakaf. Jadi Bapak Ibu kalau mau mobilnya dibawa mati, wakafkan mobilnya untuk pondok pesantren. Setuju? Silakan. Rumah dibangun megah, cantik, mewah, isinya marmer impor dari Turki. Setiap tamu yang datang ke dalam berkagum, kaget seperti melihat kucing anggora. Begitu meninggal dunia, yang nyari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, yang membeli semennya kita, tapi rumah kita dijual oleh anak-anak kita. Tapi ada rumah yang kekal abadi, yang sampai hari kiamat tetap akan dipakai santri-santri. Itulah rumah yang diwakafkan. Bapak Ibu kalau mau mati bawa rumah, wakafkanlah rumah. Ini satu rumah untuk aula, ini satu rumah untuk kelas, ini satu rumah untuk asrama. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Sudah ku sampaikan ya Allah, ada jamaah yang percaya alhamdulillah, yang enggak percaya innalillah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat mati ada tiga, mal harta, yang kedua keluarga. Istri, suami, anak, mantu, kawan, sahabat. Ini kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, bayangkan jamaah datang mengiringi Ustaz Somad. Tapi begitu masuk ke liang lahat, mohon maaf, ada yang mau masuk agak satu orang? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Janji? Janji? Bu, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Lihat tulusnya mereka. Kau mati sendirian, Pak. Mobil yang kau beli akan mereka pakai. Rumah yang kau bangun akan mereka bawa. Tapi kelas-kelas asrama-asrama itu tidak akan kekal. Itu tidak akan hilang. Dia akan kekal abadi sampai hari kiamat. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada tiga, maluhu hartanya, wa ahluhu keluarganya, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis, bapak. Datang Ustaz Somad menasehati, ibu jangan nangis bu, sabar. Nangisnya makin kuat. Ibu nangis kenapa bu? Warisannya sedikit sekali. Ternyata mereka menangis bukan karena sedih, Pak, tapi karena klakson mobilmu bunyinya lain. Kredit, 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 kredit. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal cuma satu. Apa yang kekal? Wa amaluhu. Yang kekal itu hanya amal, tapi amal juga putus. Hari ini ada ibu yang rajin sholat duha, putus. Ada bapak yang rajin sholat tahajud, putus. Ada yang rajin baca yasin, putus. Tapi ada yang tidak putus. Mana dia? Yang tidak putus itu adalah sholawat. Yang enggak putus itu adalah sholat. Yang enggak putus itu adalah sodakoh. Makanya orang-orang mati, jenazah-jenazah, orang-orang yang dikubur ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, apakah kamu mau hidup lagi? Ada yang jawab. Mau. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kami hidup walaupun hanya semenit. Beri kami hidup walaupun hanya sedetik. Kalau ku beri kau hidup, kau mau apa? Jenazah menjawab, fa asaddaqa. Kalau kami hidup, kami mau bersedekah, bantu pondok pesantren. Tapi sesungguhnya membantu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pondok pesantren megah tegak berdiri, kelas-kelas asrama dipakai pagi petang siang malam, air keran dibuka untuk wudu. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya, almarhum suami saya, almarhum anak saya? Sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, sumur bor. Sumbangkan sumur bor. Dipakai untuk wudu.
dipakai untuk sholat, dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum, mengalir sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Adapun harta yang kau simpan dibelikan makanan, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dimakan busuk. Satu hari makan 2 ons setengah, makan pagi sarapan, makan siang, makan malam 2 ons setengah, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad, walaupun kurus-kurus begini, sudah membusukkan 4,5 ton beras. Kalau 4 ton kotoran kambing, maaf, disiramkan ke bunga, itu insya Allah bunganya harum semerbak, cantik warna-warni. Tapi bunga yang ada di kanan kiri saya ini bukan karena kotoran kambing. Kenapa? Karena ini bunga plastik. Tapi kalau kotoran manusia, mohon maaf, beribu maaf, disiramkan ke cabai, bukannya merah, kuning, layu, langsung mati. Begitu tak berharganya manusia. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'af laita, yang kau pakai lapuk. Abdul Somad kalau meninggal dunia, peci tinggal, mikrofon tinggal, baju tinggal, sorban tinggal. Sudah lama ceramah, tapi di Al-Badriyah ini luar biasa. Sorbannya sampai 2 lapis. Sorban yang saya bawa dari rumah enggak diakui di Al-Badriyah. Kenapa? Karena terlalu kecil. Dikasih sorban yang besar. Ciri khas ada tulisannya Al-Badriyah, menjadi kenang-kenangan. Allahu Akbar. Tapi enggak dibawa mati walaupun ustaz. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'af laita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan. Fa'amdaita, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Berganti generasi. Ceramah ini bisa sampai berapa lama? Abdul Somad ceramah paling kuat 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Umur sampai kapan? Mungkin Abdul Somad bisa ceramah sampai 2040 kalau malaikat maut tidak datang. Tapi kalau sudah selesai, habis tamat riwayat, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau jamaah di Lombok mendengar berita Ustaz Somad meninggal di Riau, apakah mau mengirimkan Al-Fatihah? Masya Allah, semangat jamaahnya. Nampaknya mereka ingin betul aku cepat mati. Itu bukan tandanya mereka ingin Ustaz mati. Mereka sangat cinta dengan Ustaz Somad, betul? Ustaz Somad ini kalau ceramah dari tadi enggak mau ngelihat ke sini. Dia ngelihat ke sini terus. Apa yang Ustaz lihat ke sini? Saya bukan ngelihat orangnya. Yang saya lihat itu pohon kayu, ada tulisan jamaah laki-laki tapi isinya perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bersama hari ini, semuanya bahagia senang karena hari ini ulang tahun 36. Mudah-mudahan sampai hari kiamat pondok pesantren Al-Badriyah Badar, artinya bulan purnama. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada', wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madina marhaban ya khairada. Enaknya kalau solawatan rame-rame, yang gak hafal gak ketahuan. Makanya berjamaah. Kalau sendirian sedekah ketahuan, tapi kalau berjamaah ramai. Biasa saya kalau ke pondok pesantren tausiah, itu ada penggalangan dana pakai sorban, pakai kotak, tapi ternyata di Al-Badriyah enggak ada. Kenapa? Karena orang di Lombok langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini.
Masya Allah, tabarakallah. Begitu selesai SMS, pas ngeliat angka langsung nangis. Ibu terharu mengenang suami? Enggak, Pak Ustaz. Bapak terharu mengenang ibu? Bukan, Pak Ustaz. Terus nangis kenapa? Salah pencet, Pak Ustaz. Rencana mau sedekah 100.000, kepencet nolnya 6, hilang 1.000.000. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ibu punya tabungan di bank 100.000.000. Amin. Ditransfer bangun kelas 1.000.000. Amin. Berarti yang tinggal di bank. Memang kalau udah cerita sedekah nih banyak yang pura-pura lupa memang. Bapak punya uang 100.000.000. Amin. Ditransfer pembangunan kelas asrama masjid aula 1.000.000. Amin. Berarti yang tinggal di rekening bank 99.000.000. Saya ulang sekali lagi, yang tinggal di rekening bank 99.000.000. Mati. Yang dibawa mati yang 99 apa yang 1.000.000? Saya ulang sekali lagi, kalau mati yang dibawa mati yang 99.000.000 apa yang 1.000.000? Sekarang saya tanya, mau mati bawa 1.000.000 apa 99? Serahkan 99. Logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan dewan pakar. Siapa orang cerdas? Mandana nafsahu. Dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah mati. Ingin beli gelang emas? Enggak jadi. Kenapa? Karena kalau mati nanti tinggal, yang kubawa adalah kelas dan asrama. Itu yang akan dia dahulukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dalilnya dari Quran sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah. Enggak juga, berarti memang enggak ada kesempatan masuk surga. Ini hari hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Betul. Besok hari hari Ahad, banyak pesta. Ada walimah, ada akikah, ada nikah sekali lagi, ada khitan, macam-macam. Besok orang pergi kondangan, berapa banyak yang memperlihatkan cincin dan gelangnya. Bos mau ngambil sayur, sendoknya mana? Begitu baru undangan 15 menit, panas ya, panas. Sudah jam berapa sekarang? Mau menunjukkan gelang emasnya. Ternyata sampai di rumah imitasi. Jangan terlalu iri melihat perhiasan orang. Karena orang sekarang semuanya serba penuh dengan kepalsuan. Anak-anak muda juga jangan terpukau melihat wajah perempuan di Facebook. Karena ternyata pakai filter. Pas ketemuan Masya Allah 11-12 sama kuali. Ini dunia ini tipu muslihat semuanya. Annasuniyam. Manusia ini semuanya tidur. Ini semuanya sedang tidur nih, tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, ketika manusia mati barulah terbuka matanya. Ternyata yang dibawanya mati bukan yang ada sekarang. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, uangnya tinggal, rekeningnya tinggal, anaknya tinggal. Yang dibawanya mati hanyalah sedekah. Ustaz dari somat ini dari tadi sedekah, 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 sedekah. Memangnya sedekah ini untuk apa? Untuk bekal mati menghadap Allah. Banyak orang yang siap mati sekarang. Saya siap mati. Memangnya malaikat maut waktu nyabut nyawamu nanya, sudah siap? Mati itu mau siap mau enggak siap tetap tetap mati. Yang kita pikirkan itu bukan mati, yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana. Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustaz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa?
Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama seluas 2 hektar tunai. Itu namanya wakaf. Rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya untuk bayar listrik, itu infak. Karena dia habis. Untuk beli lilin, infak. Karena setelah dibakar, habis. Tapi yang nomor 3, itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Inilah yang paling ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Gak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Gak bisa juga ngasih, senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak sodakoh. Nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon pak, ini ada sodakoh untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan, senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi. Ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sodakoh enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana, kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya, ini kenapa, ini. Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang. Karena otaknya miring, mesti diluruskan. Kita ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu, harta, nyawa kepada Allah. Karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', biadikal khair. Habis semuanya, akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah mati ini kita gak tahu. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, saya dengan adik-adik, terserah aja. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan, jangan. Kita ini semuanya sudah menjadi suratan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tak dapat ditunda walaupun sesaat, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya enggak kaya Pak Ustaz, uang saya enggak banyak Pak Ustaz. Ada satu kesempatan bagi yang tidak kaya. Saya bukan tuan guru Pak Ustaz, ilmu saya enggak ada Pak Ustaz. Masih ada satu kesempatan. Kaya enggak, tuan guru enggak, pejabat enggak, polisi enggak, tentara enggak, ustadz bukan. Ada satu kesempatan. Waladun solihun, anak yang soleh. Ibu mau anaknya kaya? Mau. Bapak mau anaknya pejabat? Mau. Ibu mau anaknya wanita karir? Mau. Tapi mabuk sakau? Enggak mau. Kita selalu berdoa pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solihah. Hai Umar bin Khattab, ya, tolong hukum anak saya. Ini anak durhaka, melawan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, mana anakmu? Sini. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia enggak langsung hukum, dia tanya dulu. Anak, iya, ada yang mau kau sampaikan? Ada Umar bin Khattab, silakan. Kami sebagai anak ini punya hak enggak terhadap orang tua kami? Ya, apa hak kami? Diberi ibu yang solihah. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, makanan yang halal. Itu hak anak. Apa kata anaknya? Ibu saya tidak solihah, nama saya kumbang, makanan saya riba. Apa kata Umar bin Khattab kepada orang tua yang mengadukan anaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'qa 'alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu daripada anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau dulu ada anak durhaka, ternyata dulu lebih ada namanya bapak durhaka dan ibu durhaka. Siapa itu? Yang tidak memberikan amanah, tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan nahwu sharaf, tidak mengajarkan kitab kepada anak, sehingga anak menjadi durhaka. Tapi saya kan enggak ustaz, saya enggak tuan guru, saya enggak ulama. Serahkan ke pondok pesantren, selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, sesuai dengan doa yang kita ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Nanti kalau anaknya di luar, dia pulang jam 12 siang,
Habis itu dia cabut pakai motor, dia bonceng laki-laki perempuan gak mahram pergi sana sini. Berangkat dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbabnya copot dihembus angin masuk ke tas. Dia pakai baju yang resletingnya belum dijahit, dia pakai baju yang kancingnya belum dipasang, dia ambil baju yang belum selesai di tempat tukang jahit. Tapi di pondok pesantren, jilbabnya panjang, bajunya panjang, senantiasa menghafal Quran, berwudu jauh dari laki-laki. Jangankan laki-laki yang biasa, Ustaz Somad pun gak boleh mendekat ke sana. Aman, terjaga anak perempuanmu. Saya ketemu dengan teman saya, dosen, doktor, aku risau Ustaz Somad. Kenapa Pak? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi ngajar, saya khawatir anak saya dibawa cabut sama temannya ke mall, jalan-jalan, naik mobil, kacanya gelap, hitam, 100%. Tapi sekarang hati saya tenang, Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya sudah masuk pesantren, laki-laki perempuan, terjaga, terpelihara. Banyak orang ragu memasukkan anak ke pesantren. Nanti kalau anak saya di pesantren cuma bisa baca kitab, gak punya ijazah. Al-Badriyah, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di atas. SMA Al-Badriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi begitu sampai kemari agak heran juga. Ini kok lain di pesantren Al-Badriyah ini? Kok jamaahnya enggak ada ya? Ternyata masuknya dari belakang. Dibawa mutar-mutar masuk. Rupanya jamaah begitu sampai masuk keluar saya lihat, seperti di stadion. Oh, sampai ke atas, masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam tabligh akbar haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad di Bima. Tadi kemudian naik pesawat sampai kemari. Dugaan saya ini karena naik pesawat, karena lelah, karena tadi malam pulang sampai jam 12, perpisahan dengan tim foto-foto segala macam. Nampaknya saya enggak bisa ceramah lama, paling-paling 15 menit, kultum setengah jam selesai. Rupanya saya sudah ngomong 70 menit, dipotong mati lampu sebentar. Jamaahnya bersemangat luar biasa, jamaahnya tahan, yang jauh enggak dapat tempat duduk, berdiri semangat. Kenapa mereka enggak duduk? Karena memang enggak ada kesempatan untuk duduk. Di atas juga masih semangat. Di sana juga masih semangat. Jamaahnya semangat. Ustadznya enggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad, apa pesan-pesan Ustadz untuk kami? Sudah saya sampaikan semuanya. Guru-guru ini bukan karyawan. Jangan kau anggap anakmu pakaian kotor, bau, masukkan ke laundry, bayar, besok tarik. Guru bukan karyawan laundry. Ustadz dan ustazah adalah orang mulia yang memberikan waktunya, tetes puluh keringatnya, air matanya, mendoakan anak-anak kita setiap malam. Mestinya kita cium tangan guru-guru kita ini. Saya datang ke sekolah anak saya, mau saya cium tangan gurunya, begitu sampai enggak jadi karena gurunya perempuan. Terima kasih ibu guru, terima kasih ustazah, kau sudah mendidik anakku pandai menghormati orang tua, dia mencium tanganku. Kau sudah didik anakku menghafal Quran. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun bapak jenderal, walaupun ibu dokter spesialis, walaupun bapak profesor doktor, belum tentu bisa mendidik anak-anak, betul? Saya insya Allah kalau disuruh tabligh akbar di tengah stadion tanah lapang sepak bola, siap insya Allah. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, mohon maaf, 10 jari saya angkat, minta ampun, gak sanggup. Saya pernah diundang ceramah di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, LCMA. Begitu saya tampil, satu pun gak ada yang peduli. Saya ceramah, mereka ketawa. Akhirnya 5 menit saya ngomong, semuanya ribut, putus asa saya. Saya panggil kepala sekolah, kecil, ibu-ibu. Ibu, tolong bu, ibu pawangnya kan? Iya, ini udah gak terkendali lagi nih bu. Akhirnya si ibu ngomong di depan, anak-anak, lihat ibu semua ya. Semuanya tenang. Di situ baru saya disadarkan, seolah-olah ada ilham ke dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau belum ada apa-apanya.
Anak-anak kita diajar di sini, dididik, berdisiplin, taat, on time, tepat waktu. Jangan kita rusak di rumah. Di pesantren Al-Badriyah, dia diajarkan bercelana panjang. Yang laki-laki, yang perempuan, pakai jilbab panjang. Jangan sampai rumah orang tua yang merusak anak. Begitu sampai di rumah, ibunya ngecat rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Begitu sampai di rumah, dia lihat ibunya pakai rok pendek. Yang merusak anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak ini suci, anak ini fitrah, anak ini bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Yunasiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Yumajisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kesalahannya selalu dikatakan anak muda. Kesalahan remaja, kesalahan anak muda. Padahal kesalahan mak-mak. Padahal kesalahan bapak-bapak. Termasuk kesalahan Ustaz Abdul Somad. Karena Ustaz Somad juga bapak-bapak. Kita saling nasihat menasehati. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Ustaz Somad ini ngomongnya menyinggung perasaan saya, Pak Ustaz. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang sakit jantung, meninggal. Saya tidak pernah ingin menyindir orang. Saya tidak pernah ingin ngata-ngatain orang. Saya hanya menyampaikan yang ada dalam pikiran saya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kedepan, kalau sekarang ada anak pesantren Al-Badriyah kelas 1 SMP, kelas 1 Sanawiyah, 3 tahun lagi tamat, 3 tahun lagi tamat, 6 tahun tamat, 4 tahun S1. Tahun 2022 Ustaz Somad datang ke Al-Badriyah, dia kelas 1 SMP. Maka tahun 2032 dia sudah selesai S1. Dia yang akan jadi PNS, dia yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara, lawyer, advokat. Kita ini masa lalu. Abdul Somad ini masa lalu. Masa depan itu adalah aku dan kamu. Kita ini semuanya masa lalu, Pak. Bapak akan mati, ibu akan meninggal. Yang masa depan itu adalah anak-anak kita. Padi kita tanam, tumbuh rumput. Tapi kalau rumput kita tanam, tidak akan pernah tumbuh padi. Kalaulah menanam rumput tumbuh padi, itu lapangan golop padi semua isinya. Tapi anak-anak yang kita sekolahkan ke pesantren, sudah kita didik dengan baik. Ingat, kalau ada ibu yang jilbabnya panjang, ibu rajin tahajud, ibu rajin doa, ibu yasinan, tahlilan, solawatan. Tapi anak perempuanmu kau biarkan rambutnya lepas, auratnya terbuka, setengah kakimu di surga. Tapi setengah akan dia tarik ke dalam neraka. Kenapa kau tidak menutup aurat? Kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau baca Quran? Karena aku tidak dididik dengan baik. Bapak, ibu diminta tanggung jawab, akan ditanya tentang nikmat Allah. Latus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan di antara nikmat itu adalah nikmat anak. Nikmat anak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi beban kita menjadi ringan dengan adanya pesantren Al-Badriyah. Saya ucapkan selamat milad pesantren Al-Badriyah yang ke-36. Saya ucapkan selamat tahun baru hijrah 1444 hijrah, mencari puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ingat, puncak dari tabligh akbar bukan pengajiannya. Puncak dari tabligh akbar adalah doanya. Mudah-mudahan doa kita nanti yang dibimbing oleh Tuan Guru, barokah doa beliau, barokah makbulnya lisan beliau, barokah munajat beliau kepada Allah, semua kesulitan kita dilepaskan Allah Ta'ala. Rezeki kita dibukakan Allah Ta'ala. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.